Saya sudah menyiapkan hard disk yang berisi e-learning model, isinya untuk tryout. Ada Wikipedia, ada perusahaan digital, semuanya dibikin offline. Jadi ini hard disknya tinggal dicolokin dalam komputer, komputer biasa yang 64 bit tapi ya. Jangan yang 32 bit, nggak bisa. Karena ini pakai Ubuntu, tapi kalau ada yang memang nggak punya, ya udah kepaksa kirim kirim catatan ke saya. Saya hanya punya komputer 32 bit, saya harus bikin manual lagi. Nggak pakai Ubuntu, paksa pakai Debian, karena yang 32 bit hanya ada di Debian. Oke, jadi setelah hari colokin ke komputer, bisa masuk colokin pakai kabelan ke WiFi, kemudian nanti laptop, gadget, handphone segala macam bisa masuk lewat WiFi ini, akses ke harddisk ini di komputer. Jadi cuman kayak gini konfigurasinya. Komputernya komputer biasa. Kalau kita lihat di sini, komputer PC bekas, harganya murah sih sekarang, 700.000, 360.000, 368.000. Ini murah banget. Jadi komputernya harganya parah banget sekarang udah. Nah, harddisknya pun, jadi ini bisa Anda pesen kalau nggak punya ya. Cuman kalau di sekolah-sekolah kemungkinan besar Anda punya komputer yang lebih bagus daripada ini sih sebenarnya. Karena bekas apa sih namanya, ujian online itu, yang itu bisa dipakai juga. Jadi nggak harus beli komputer kayak gini. Komputer yang ada juga bisa dipakai. Komputer yang apalagi yang server bekas ujian online bisa dipakai. Cuman harganya sekitar di bawah 1 juta. Jadi lebih murah daripada handphone yang Anda punya. Udah bisa dipakai. Kemudian harddisknya itu harddisk 3,5 inci ya. Bisa sih sebenarnya pakai harddisk 2,5 inci. Tapi nanti nggak kuat, bisa jebol. Karena terlalu panas. 3,5 inci, 500 GB. Oke. Harganya yang paling murah, yang secondan ya, harganya sekitar 65 ribuan. Jadi kita bisa lihat harganya sekitar segini. Ini di Shopee, tidak, saya lebih cenderung belinya di Bukalapak sih. Ini kalau di Bukalapak atau Tokopedia juga boleh. Tokopedia. Harddisk 500 GB. Nih, harddisk mahal banget sih. Ini nih, agak murah. Kalau saya kemarin belinya 65.000, soalnya 60.000 lebih parah. Ini nih 65.000, sisa 3. Jadi cari aja yang murah, udah dah. Harusnya oke lah, yang murah-murah, nggak usah yang mahal-mahal. Oke, jadi range harga sekitar 60.000 sampai 75.000-an, kira-kira range harga seperti itu. Kirim ke saya copy nanti kirim balik ke Anda, kira-kira kayak gitu. Jadi harusnya harus yang 3,5 inci ya, yang untuk PC biasa. Seringkali ini harusnya dipakai untuk ini CCTV yang murah-murah tuh. Ini kan tulisannya CCTV semua. Oke. Nah, jadi butuhnya seperti itu aja, dan Anda bisa baca di sini nanti di onocenter.or.id, internet offline harddisk siap pakai untuk sekolah. Silahkan kirim ke alamat saya di sini. Ini bukan nomor telepon saya, jadi jangan ngirim yang macam-macam ke sini. Jangan minta tolong hacker segala macam, ini repot ini. Ini yang megang istri saya soalnya. Oke, silahkan kirim sini, nanti selipin duit, alamat, nomor HP Anda, saya kirim balik tuh harddisk. Cuman butuh waktu sekitar 6 jaman buat ngopi kalau saya ada di rumah. Jadi paling jelek lah semingguan lah kira-kira. Jadi misalnya dikirim ya, karena kemungkinan banyak harddisk yang bakal ngantri ini, jadi minta maaf aja nih. Jadi bisa lama prosesnya, kira-kira kayak gitu. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Anda bisa menjalankan server internet offline secara lokal, tidak usah pakai internet, bisa anak-anak bisa belajar free tanpa pulsa di daerah, di pedesaan, di daerah 3T dan sebagainya. Terima kasih.